halo kakak, mana? Gue SMA nih ya. Nah, ini gue udah bawa di bawah banget nih ini tuh. Yo, halo semua, kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gue. Toko padamiku. Halo cuy. Oke cuy. Aduh. Abis terkagum-kagum gue sama si Miku ya kan. Ya oke cuy, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa cuy, sebelum mulai videonya gue pengen ucapin terima kasih kepada 10 orang yang udah mau gabung di member PT cuy ya. Untuk kali ini gue pengen ucapin terima kasih kepada 21 Xavier Koros 11.4, terima kasih. Eko Farhan, terima kasih. Hetings, terima kasih. Idam TA, terima kasih. Agus Pau, terima kasih. Lumi Eca CH, terima kasih. Raffi Ramadan, terima kasih. Oza Aditya Tama, terima kasih. Lolix Hunter, terima kasih. Dan yang terakhir Hito 21, terima kasih udah mau gabung di member PT cuy. Dan buat kalian yang udah memperpanjang magang di member PT cuy juga terima kasih. Terima kasih juga buat yang udah support channel ini dari awal maupun yang baru gabung ya, terima kasih banget. Tanpa kalian gue adalah ampas. Yoke cuy, terima kasih banget ya pokoknya buat kalian. Dan buat yang mau gabung di member PT cuy, link ada di deskripsi cuy. Link ada di deskripsi. Terima kasih cuy. Oke cuy, kita lanjutin videonya. Halo cuy. Ya oke cuy, sekarang gua ada di Himeji Station ya. Habis ngawal nih para berdasi lah ya. Naiknya Benz ya. Berdasi naiknya Benz ya. Jadi gua ada di depan stasiun Himeji ya cuy. Sekitar 100 km dari rumah lah ya. Jadi gue pengen blusukan-blusukan cuy daerah Himeji menuju ke Himeji Castle. Langsung aja kita menuju ke sana cuy lah, enggak usah banyak ngomong, udah sore juga nih. Yeah. Di sini modelnya sama kayak di sana ya. Sana mana Bang? Sana aja, mana tuh sana. lanjut cuy, kita menuju Himeji Castle. Gue juga enggak tahu arahnya. Udah gue pasang nih petunjuk arahnya. Biasanya kalau misalkan jalan-jalan jauh-jauh gini nih, enggak ngerti gue jalanan. Kakaknya cakep tuh itu. Dua-duanya anjir. Keren. Belok kiri. Aduh, gue kan lihat kakaknya ntar gue lupa arah lagi, lupa arah tujuan. bahaya. Kita ambil paling depan lah. Kakak, kakaknya tuh putih-putih semua, anjay. Satu grup kayaknya sih. Lari, awas Pak, jatuh Pak. Lari, tendang dan berlari. Dengan tendangan halilintar dia cetak gol. Kapten Tsubasa ya. Jauh sih tuh. Gue mau belusukan di daerah-daerahnya Nankatsu, jauh banget Nankatsu. Nankatsu kalau nggak salah di Shizuokakeng ya. Kejauhan gila cuy. Shizuokakeng, mending kalau ke Shizuokakeng itu Gunung Fuji cuy. Ntar ya, pasti ada waktunya lah kesana lah ya. Belum waktunya aja. Udah punya anak dua gue masalahnya. Gak sembarangan blusukan gitu, enggak. Tiba-tiba jauh 300 km per jalan ya kan, jalan tol habis 1 juta, buset. Berangkatnya doang jalan tol 1 juta, pulangnya 1 juta lagi, 2 juta habis gue jalan tol doang ya kan. Belum bensinnya, bensin full tank 5 kali, buset dah. full tank sekali aja 300-400 ribu, 5 kali 2 juta, buset, habis 4 juta sekali jalan, aduh. Pusing ya kan, belum makan ya, belum tempat tinggal antar, masih ya gue jalan jauh langsung pulang. Masih ya gue jalan jauh langsung pulang ya kan, enggak lah, harus nginep dulu di situ berapa hari, sehari lah ya, paling enggak sehari, semalam nginep di situ, baru paginya blusukan ya kan, sampai sore baru pulang, ya gitu kan, ada ritmanya cuy ya, enggak yang kayak lu pikirin Bang, jalan ke sini lah, lu siapa anjir. Udah sampai yang ngomong-ngomong ya. Udah yang ngoceh kan. Mana tujuan sebelah kanan sana Himeji. Tiba. Oh itu ya. Jauh anjir. Goblok. Masih jauh bangke. Woi. Aduh. Itu jadinya istana Himeji tuh. Himeji Jo, Himeji Castle itu salah satu kekuasaan apa Kaisar Nobunaga cuy ya. Nobunaga. Kakaknya cakep-cakep dari kemenangannya Kaisar Nobunaga nih, salah satunya mantap ya kakak-kakaknya. Ada
Dinalahin balik gua. Tuh keren aja ya. Mantap ya. Kakak, hey. Gitu-gitu orang Indonesia ya kan. Banyak-banyak orang kita di sini, cuy. Halo kakak, eh mana? Gue SMA nih ya. SMA jurusan perbidanan, cuy. Biasanya yang kayak gitu tuh. Perbidanan. Perbidanan apa? Pesuseran. Apa sih? Perawat. Biasanya sih ya. Maaf kalau salah tapi. Biasanya sih kayak gitu. Kita masuk ke sini gitu. Sini gitu. Sini aja gitu. Masuk-masukin aja gitu sini. Parkir di dalam situ gitu. Parkir di atas situ gitu. Kita parkir di sini aja gitu. Nah, di sini ada tempat parkir nih. Sini sih. Tangsa. Oh, tangsa. Oke, di sini aja. Parkir di sini sih ada tulisannya tangsa tuh. Tangsa itu artinya baikku, baikku itu artinya ya, motor lah ya. Kita pakai di sini sih. Halo Ci. Ya, oke Ci, motor sudah terparkir ya seperti biasa, helm gue tinggalin lah ya. Kali ini kamera gue bawa cuy, bahaya kalau hilang. Ya, oke Ci, ini Himeji Jo, jadinya Himeji Castle ya tuh, bisa lihat sendiri. Mana nih silau lagi lah. Bisa kalian lihat tuh cuy, Himeji Castle ya. Kita pengen masuk ke dalam cuy. Oke cuy, let's go masuk cuy. Ini adalah salah satu bangunan mega saksi bisu cuy ya. Jadinya saksi bisu kekuasaan Oda Nobunaga cuy. Oda Nobunaga itu siapa gue gak tahu lah ya. Untuk keterangan lebih lanjut kalian silahkan baca artikel di Wikipedia, di Google cuy, searching sendiri namanya Himeji Castle. Oke cuy, kita lanjut aja masuk ke dalam. Kita review aja, review jalanannya ya. Untuk sejarah-sejarahnya gue kurang paham sih, karena gue bukan sejarawan. Gue hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Anjay, anjay mawar cuy. Sinematik dulu cuy, sinematik gitu ya kan. Set, sinematik. Set, dari kanan cuy. Sinematik dari kanan, masuk ke kiri, sinematik, set, gitu. Kiri cuy, sekarang cuy, sinematik dari kiri, set, ke kanan, set. Terakhir cuy, dari atas cuy, sinematik dulu lah, sinematik, set. Ini juga nih cuy, ini tuh, batu-batunya ini. Batu-batu susunan doang sih, beneran nggak di semen sama sekali ya, gokil ya. Masih kuat bertahan nih sampai sekarang, mantap banget ya. Itu juga semuanya pondasinya tuh yang bisa kalian lihat tuh di bawah itu tuh, di bawah castle itu semuanya modelnya sama kayak gini sini, sama kayak gini sih. Kalau nggak salah ya bener lah. Sinematik lu sih, sinematik tuh. Ini pondasinya nih, sinematik pondasinya cuy, mantap. Wih, ada suaranya gagak Itachi cuy. Itachi gara. Eh, gagak. Itachi sang. Eh. Anjay. Wah, ternyata sepi sekali cuy di sini. Ternyata sepi sekali cuy. Ada sunsetnya kan, duduk di pantai, nikmati ombak ya kan, anjay. Mantap ya. Tetap sepi cuy di sini cuy. Gak ada penghuninya ya. Ada beberapa lah ya, tapi ya kehidupan. Gue kira bakal ramai gitu ya kan di tengah apa namanya ini. Aduh, gak boleh ya, pantesan ya. Gak boleh ke ini nih, ke tengah sini, nggak boleh main bola. Jadinya ya sepi lah ya. Mantap ya, tapi ya mantap cuy. Kita lanjut lagi cuy, masih lanjut. Dan gua udah ada di kakinya cuy ya, di bawahnya nih. Kita masuk lagi lebih ke dalam cuy, tapi kayaknya udah ditutup apa namanya
loket untuk masuk ke atas sudah ditutup sih, jadi sampai jam 4 kalau nggak salah sih tadi tulisannya, jam 4 apa jam 5 gitu ya. Kita lihat lagi, kita lihat di sana cuy, masih kita masih terus pantau terus cuy, pantau, sengaja gua cut biar singkat ya, kepanjangan lagi ntar ribet ribet ngeditnya cuy, maaf ya, bukan nggak mau nih. Sebenarnya enak sambil jalan set gitu kan, menikmati sambil gua ngoceh sendirian gitu ya kan. Tapi ya untuk mempercepat waktu cuy ya, gua cut cuy. Mantap cuy, simatik set. Dah, gua ternyata udah sampai depan loketnya, dah ternyata emang udah tutup cuy. Udah tutup dari jam 4 ya. Dan ini sampai jam 4 nih cuy, dan bisa di tuh jam 4 harganya untuk orang dewasa 1.050 yen atau sekitar 125.000 lah ya. Anak kecil sekitar 360 yen atau berapa lah ya, gak ngerti itu, hitung sendiri aja ya. Jadi gue udah sampai di sini cuy, dan ternyata ya sepi. Nah ini gue udah di bawah banget nih cuy, ini tuh keren ya, megah banget nih. Saksi bisu para kekaisaran Jepang zaman dahulu kala cuy, banyak darah bertumpahan di sini ya, banyak darah bertumpahan ya karena perang antara saudara sesama Jepang, sama seperti di sana juga perang saudara antara sesama bangsa kita, di sini juga ada cuy perang sesama saudara antara bangsa sendiri. Ya itu hukum alam sepertinya cuy ya, di mana-mana juga ada lah ya, mungkin lah seperti itulah ya. Gue cuman bisa ngecapruk nggak jelas ya kan? Karena sepi banget gila, nggak jelas banget asli, sepi banget tuh, nggak ada satupun. Ada UFO cuy, UFO anjay, UFO tuh cuy ya. Tapi pemandangannya gila ya, bagus, megah ya, di tengah kota Himeji, Hyogokeng ya, prefektur Hyogo cuy. Oke cuy, kita lanjut cuy, kita lanjut ke belakang, kayaknya udah nggak bisa masuk ke sana lagi, udah nggak ada apa-apa ya. Ya kita lanjut ke belakang sana, kita lihat dari arah sana penampakan si Himeji jo. Oke cuy, mantap, simatik dulu lah dari bawah. Set suyoku nareru yoshita boku no surete susume. Oke cuy, sekarang gue udah ada di belakang ya. Di belakang banget tuh. Ini penampakannya lah kira-kira kalau di belakang. Ini bener cuy, kalau misalkan musimnya sakura nih, ini semuanya sakura nih cuy, yang tinggal ranting-ranting ini nih. Sebentar lagi tapi ya, sebentar lagi cuy tapi situ. Jadi penampakannya gini nih cuy, kalau dari situ tuh mantap ya, tuh mantap. Jadi gue pengen kesini cuy, gue pengen lihat sunset. Mantap cuy. Dan itu sunset cuy, sunset tipis-tipis di Jepang ya, anak senja ya, anak senja nih bos, sunset ya. Sinematik dulu dari bawah, set, digoyangin, set, anjay, ke kiri, salah, ke kanan, ke kiri, set, goyangin, set, anjay, TikToker anjir goblok. Dan di situ Himeji Jo-nya cuy, mantap ya, keren ya, keren banget asli, bisa ngeliat sunset juga dari sana ya. Set, wah udah ketutupan awan. Oke cuy, kita lanjut lah untuk mempersingkat waktu, nggak ada orang juga, ntar ada tiba-tiba ada suara-suara aneh gitu ya kan, ntar suara setan kabur. Anjay ya cuy, udah di bawah banget nih, bawah banget lagi, udah di tengah banget itu ini. Tengah tuh gokil ya pemandangannya, megah banget gila. Dari sini sampai sini mantap ya. Ini udah berapa nyawa aja nih yang meninggal di daerah sini nih, keren ya. Tapi ya pasti udah ribuan, bahkan ratusan ribu nyawa sih mungkin sih melayang di sini nih, puluhan ribu nyawa ya, para tentara-tentara kekaisaran zaman bahala ya. Mantap ya, anjas, kita lanjut sih, mantap. Ya
Ya oke cuy, sepertinya gue udah pengen langsung cabut lah ya ke motor ya. Kita balik ke motor cuy. Udah sore juga nih, ntar takut kemalaman pulangnya ya. Eh cuy, nah jauh lagi, 2 jam lah dari sekarang, gile. Anjay. Hehehe, ya kan. Oke cuy, gue pengen ke motor dulu. Oke cuy, balik lagi kita ke motor ya. Masih ada ya motor gue ya, masih aman ya. Seperti biasa lah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah cuy lah untuk Himeji Castle ya. Himeji Castle, mantap juga ya. Agak singkat lah ya, agak singkat. Jelas padat lah biar sat-sat-sat gitu ya, sat-sat-sat gitu ya. Terima kasih banget cuy udah nonton videonya sampai habis ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat sama materiku dan peace. Oke cuy, jangan lupa tonton video berikutnya cuy. Bye-bye.